أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang dihormati dan dikasihi saudara pengerusi majlis yang dihormati tetamu-tetamu kita semuanya daripada luar Kelantan saya sahaja daripada Kelantan jadi kita mengalu-alukan semua ahli panel pada malam ini dan saya rasa amat bertuah sebenarnya kerana dapat duduk sebaris dengan ahli panel dan juga moderator yang semuanya masyhur belakang. Jadi antara kesemua yang ada di barisan hadapan ini, sayalah yang paling tidak dikenali oleh masyarakat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, tajuk kita pada malam ini adalah tajuk politik. Tajuk kita pada malam ini, apa akan berlaku selepas pilihan raya ke-13 kepada orang Islam. Nampak macam ada masalah sahaja. Jadi tuan-tuan, lama dah kita dalam PAS dan juga dalam Pakatan Rakyat ini mengatakan orang Islam di Malaysia ini memang ada masalah. Tetapi tidak didengari dan tidak dihiraukan. Amat malang sekali kalaulah umat Islam sekarang ini baru merasakan umat Islam terancam dan ada masalah. Amat malang sekali. Sedangkan kami PAS, lama dah kata umat Islam di Malaysia ini bermasalah, terancam dari semua sudut. Dari sudut agama, akidah mereka. Dari sudut ekonomi mereka sememangnya begitu. Dan akhlak mereka amat parah sekali, tuan-tuan. Tetapi, apabila UMNO kata orang Melayu bermasalah, barulah semua section dalam masyarakat Melayu kata Melayu ada masalah. Sedangkan UMNO dia kata Melayu ada masalah itu adalah apabila dia merasakan dalam pilihan raya yang ke-13 nanti dia yang ada masalah bukan orang Melayu. Sebenarnya UMNO yang ada masalah bukan orang Islam. Dan ini ditegaskan sendiri oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Bermula daripada Musa Hitam lagi, dia kata UMNO sudah dihindapi penyakit tua yang nyanyuk yang tak lama lagi akan pupus. Kemudian Dr. Mahathir sendiri kata bahawa UMNO ini sudah buruk sampai ke akar umbinya dan dia pernah keluar daripada UMNO. Kemudian Pak Lah Badawi sendiri pun ya dalam ucapan Persidangan Agung UMNO selepas tahun 2008 pilihan raya 2008 dia kata UMNO sudah dihinggapi penyakit sindrom sudah lama berkuasa. Itu masalah dengan UMNO tetapi kenapa dikaitkan dengan umat Islam? Itu masalahnya tuan-tuan. Jadi pada malam ini kita setuju kata umat Islam ada masalah tetapi kita berbeza dengan UMNO. UMNO kata untuk menyelesaikan masalah umat Islam, untuk memastikan survival umat Islam, maka mesti menangkan UMNO dengan lebih besar lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Bagi kita Pakatan Rakyat, untuk menyelesaikan masalah umat Islam dan memastikan umat Islam ini selamat, survival kita kata kena runtuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab apa kita kata begitu? Sebab sebelum ini bermula daripada tahun 1957 kita merdeka sampailah kepada sekarang yang menjadi tunggak kepada kerajaan Malaysia ini adalah UMNO. Dan segala masalah yang berlaku ini daripada 55 tahun sampai sekarang ini puncanya adalah UMNO. Macam mana kita nak menyalahkan orang lain sebab DAP tak pernah perintah Malaysia. PAS tak pernah perintah Malaysia. Dan kita PAS ni Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ini wujud seawal wujudnya UMNO itu sendiri. Hizbul Muslimin ditubuhkan
sebelum kemerdekaan, sebagaimana juga UMNO ditubuhkan sebelum kemerdekaan. Kemudian apabila UMNO mengkhianati pejuang-pejuang Melayu dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang dikatakan golongan kiri oleh Inggeris, dan juga mengkhianati pejuang-pejuang Islam dalam Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh para ulama, sebaliknya mereka bersekongkol dengan penjajah. Bermula daripada tarikh itu lagi, ulama-ulama kata UMNO tidak boleh dipercayai untuk membela orang Melayu dan membela agama Islam. Sebab itulah apabila Hizbul Muslimin diharamkan dengan sebab UMNO sekongkol dengan penjajah, PKMM diharamkan, maka ulama menubuhkan Parti Islam Setanah Melayu pada tahun 1951. Jadi tuan-tuan, bagi kita ada dua penyelesaian. Satu, sama ada beri kemenangan kepada UMNO. Yang kedua, runtuhkan UMNO. Itu sahaja. Dan kita, saya di pentas pada hari ini adalah untuk menjawab dua persoalan ini. Kita cuba lihat apa akan berlaku sekiranya beri kemenangan kepada UMNO. Kalau kita beri kemenangan kepada UMNO, saya nak sebut apa yang sudah dikatakan oleh Tan Sri Harutsani sendiri. Kalau kita ambil orang lain mungkin dipertikalkan. Tan Sri Harutsani dia kata 100 ribu orang Islam murtad, 3 bilion setahun umat Islam menghabiskan duit untuk judi, dan 1 bilion setahun orang Islam menghabiskan duit untuk arak. Belum lagi dikira dengan segala macam kesusahan yang dihadapi oleh orang Melayu dan juga orang Islam. Tetapi bagaimana kalau kita menangkan Pakatan Rakyat? Saya tidak mengatakan apabila Pakatan Rakyat menang, umat Islam menang. Tetapi janji Pakatan Rakyat adalah untuk menyuburkan demokrasi. Dan kita yakin apabila demokrasi disuburkan, dibenarkan untuk beroperasi secara meluas, kebebasan bersuara, kebebasan surat khabar, kebebasan mengeluarkan pendapat, maka di situ umat Islam ada ruang untuk menyampaikan dakwah secara bebas, yang mana sebelum ini disekat oleh UMNO. Maka dengan itu insya-Allah apabila kita praktikan Islam dalam kuasa yang kita ada walaupun sedikit, contohnya Kelantan, masyarakat boleh menerima. Buktinya setelah 20 tahun kita memerintah Kelantan dengan kuasa yang sedikit yang ada kepada kita, kita buat Islam sekadar kemampuan kita, akhirnya masyarakat yang bukan sahaja Islam tetapi bukan Islam sudah boleh menyokong PAS. Dan pada tahun 2008 terbukti apabila 5 buah negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat hasil daripada apa yang telah kita buat di Kelantan. Kelantan telah mencipta rekod yang tidak ada pada negeri-negeri di bawah Barisan Nasional. Zero rasuah. Satu pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana negeri dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.